السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا, فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين جماعة صلاة جمعة كمسلمين ينسي تنتين رحمني ورحمكم الله Sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan datang seorang sahabat ansar untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling mulia? Jemaah sekalian, perhatikanlah pertanyaan beliau ini. Beliau sudah tahu. Yang mulia di hadapan Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, orang-orang yang tidak beriman adalah makhluk yang paling hina. Bukan sekedar makhluk yang hina, bahkan yang paling hina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Juga firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Inhum illa kal an'am, balhum adhallu sabila." Tidaklah orang-orang kafir atau orang-orang musyrik itu kecuali seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat, lebih bodoh daripada hewan. Sehingga yang mulia itu hanya orang beriman. Yang masih punya iman kepada Allah, maka dia masih punya kemuliaan. Kalau hilang imannya, hilang pula kemuliaannya. Ini harus kita pahami dengan baik. Manusia itu mulia karena dia beriman kepada Allah. Kalau dia tidak beriman, maka dia menjadi makhluk yang paling hina. Tapi sahabat ini ingin tahu, siapa yang paling mulia? Di antara orang-orang beriman itu, siapa yang paling mulia? maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ahsanuhum khuluqa orang beriman yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya inilah jemaah sekalian ukuran kemuliaan orang-orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik akhlaknya Bahkan ini termasuk misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai Allah memuji beliau. Wa inna dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Karena Nabi Muhammad SAW orang yang paling mulia maka akhlak beliau pun adalah akhlak yang paling baik, yang paling agung, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian ulama mengatakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat karena tiada tandingnya. Namun bersamaan dengan itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berusaha mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi simpel saja, kalau kita pingin mulia, dengan memiliki akhlak yang baik, caranya adalah dengan mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang dipuji akhlaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan disepakati oleh umat manusia. Bukan hanya orang-orang beriman, orang-orang kafir yang jujur, pasti mengakui kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian sampai ada buku-buku khusus yang disusun para ulama hanya berbicara tentang akhlak. Seperti kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari penyusun kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau juga punya buku lain yang khusus berbicara tentang akhlak dan di kitab-kitab hadis juga para ulama menyebutkan bab-bab khusus yang berbicara tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang akhlak, ini pembicaraan yang sangat luas. Namun kata para ulama, pokok akhlak mulia itu ada tiga. Yang pertama adalah, kaful adha. Kita mencegah diri kita. Dari perbuatan atau ucapan atau sikap-sikap Yang menyakiti orang lain Yang mengandung kezaliman kepada orang lain Ini pokok akhlak mulia yang pertama Rasulullah SAW juga bersabda Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah Yang kau muslimin selamat dari keburukan lisannya dan tangannya, inilah hakikat seorang Muslim: orang yang memiliki akhlak mulia tidak menyakiti orang lain, tidak berbuat zolim, bahkan tidak juga berbuat zolim kepada hewan. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang seorang wanita. Yang masuk neraka karena dia mengurung seekor kucing sampai mati. Tidak dia beri makan, tidak dia lepaskan mencari makan sendiri. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang seorang wanita ahli ibadah, rajin sholat tahajud, rajin puasa sunnah, rajin sholat sholat sunnah, tapi lisannya suka menyakiti hati tetangga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya di neraka. Maka jemaah sekalian, cegah diri kita dari menyakiti orang, sama saja di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena banyak orang hari ini mungkin kebanyakan waktu hidupnya di medsos. Jangan kita mengira ucapan kita, tulisan kita di medsos tidak akan dihisab, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang, Masya Allah, di kehidupan sehari-hari, di kehidupan nyata, baik akhlaknya. Tapi ternyata di medsos, lisannya begitu tajam. Kenapa? Karena bisa berlindung di balik akun. Pokok akhlak mulia yang kedua, kata para ulama, Wa nada. Mengerahkan semua kemampuan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Apapun yang kita bisa. Apakah dengan tenaga kita, pikiran kita, sekedar saran dan nasihat kita, ataupun dengan harta kita. Semakin banyak kita berbuat baik kepada orang lain, berarti semakin baik akhlak kita. Dan ingatlah jemaah sekalian. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sebetulnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Terutama berbuat baik kepada orang-orang yang kesusahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan satu kesusahan orang beriman, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa memudahkan orang yang kesulitan bayar hutang, sama saja dia hutang kepada kita atau hutang kepada orang lain. Kita membantu dia, memudahkan dia. Maka orang yang melakukan itu, Allah akan mudahkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Waman satara musliman, satarahullahu fid dunia wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu al abdi al abdu akhih. Dan Allah masih akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Maka, jemaah sekalian, jangan lupakan saudara-saudara kita di Palestina. Sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya, mereka masih dizolimi, dibantai, dibom setiap hari sampai hari ini. Jangan lupakan mereka, jemaah sekalian. Kalaupun kita belum bisa membantu secara fisik untuk berjihad kita masih bisa berdoa. Dan mungkin kita masih bisa mengirimkan sebagian harta kita. Begitu pula saudara-saudara kita di Sumatera Barat yang sedang tertimpa musibah. Ini kesempatan emas bagi kita untuk mendapatkan pahala yang melimpah, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Inilah akhlak mulia dan ketahuilah, semakin dekat hubungan seseorang dengan kita pahala berbuat baik kepadanya semakin besar. Oleh karena itu berbakti kepada orang tua pahalanya sangat besar. Begitu pula berbuat baik kepada anak istri. Itu lebih besar pahalanya daripada kita berbuat baik kepada tetangga. Jadi jangan sampai kita di luar rumah begitu baik kepada orang tapi kepada keluarga sendiri kita kurang baik padahal pahala berbuat baik kepada keluarga itu lebih besar. Begitu pula kepada tetangga, makin dekat terubahnya dengan kita makin besar haknya atas kita sehingga pahala berbuat baik kepadanya pun semakin besar pokok akhlak mulia yang ketiga jemaah sekalian kata para ulama adalah as alal ada bersabar menghadapi orang yang menyakiti kita inilah akhlak mulia yang paling berat Ini termasuk akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, Muhammad SAW. Beliau memilih untuk memaafkan. Jika yang disakiti hanyalah pribadi beliau, tetapi jika yang diusik itu adalah syariat Allah, maka beliau bangkit untuk berjihad. Tapi kalau hanya pribadi beliau, maka beliau memilih untuk memaafkan, karena jemaah sekalian, kalau kita... Suka memaafkan kesalahan orang, maka Allah pun akan memaafkan kesalahan kita. Sebagaimana firman-Nya, "Wal yafu wal yasfahu, ala tuhibbuna Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Dan memberi maaf ini sebetulnya akhlak yang lebih tinggi daripada sabar. Sebab ada orang sabar tapi masih sulit memaafkan. Namun sabar itu minimalnya. Kalau kita bisa memaafkan itu lebih bagus. Dan yang paling tinggi orang yang berbuat buruk kepada kita kita balas dengan cara berbuat baik kepadanya. Inilah yang Allah ajarkan kepada kita di antara cara untuk merubah orang. Idfa billatihi ahsan fa idzal ladzi wa bainahu adawatun hamim balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan yang lebih baik. Tiba-tiba orang yang memusuhimu akan menjadi kawan yang paling setia. Inilah tiga pokok akhlak mulia. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita akhlak mulia sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani jamaah solat jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Anasur ini kemudian mengajukan pertanyaan yang kedua. Wa ayyul mu'minina akiyas, ya rasulullah. Orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka perhatikanlah jemaah sekalian, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa sebetulnya muslim yang paling cerdas? Kata beliau, lil -mauti dhikra, wa lima ba'dahu ula ikal Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati. Dan paling baik melakukan persiapan untuk perjalanan hidupnya setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Inilah jemaah sekalian, kehidupan yang cerdas. Kita hidup untuk mempersiapkan bagaimana keadaan kita setelah mati, karena hidup setelah mati itulah hidup yang hakiki, yang kekal abadi. Sebab, kematian itu bukanlah tempat kembali yang terakhir. Kuburan itu justru hanyalah persinggahan yang pertama. Sebagaimana di hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan, Innal qabra awwalu manazil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya, kuburan itu adalah persinggahan yang pertama di perjalanan negeri akhirat. Meskipun persinggahan yang pertama, tapi ini persinggahan yang menentukan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang selamat padanya, perjalanan berikutnya semakin mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat padanya, perjalanan berikutnya semakin berat. Kemudian beliau menegaskan, فَمَا رَأَيْتُ مَنْذَرًا قَتْتُ إِلَّا وَالْقَبْرُ afdha مِنْهُ maka, tidaklah aku melihat di dunia ini satu pemandangan yang mengerikan, kecuali kuburan itu jauh lebih mengerikan. Oleh karena itu, jemaah sekalian menghadapi kehidupan yang mengerikan di alam kubur. Hendaklah kita persiapkan bekal kita, sebagaimana kita akan mengatakan, "Seseorang itu cerdas." Jika dia sudah merencanakan bagaimana bisnisnya 20-30 tahun yang akan datang. Sudah berkembang pesat. Maka jemaah sekalian, sesungguhnya orang yang cerdas, yang hakiki, yang telah merencanakan hidupnya untuk 200 tahun yang akan datang. Seribu tahun yang akan datang, sejuta tahun yang akan datang. Bahkan kekal abadi. Di alam kubur dan di hari kebangkitan kelak. Itulah orang yang cerdas, yang hakiki. Dan sebaliknya, orang bodoh hanya mementingkan hidupnya di dunia yang sementara. Yang semua hartanya tidak akan dia bawa masuk ke alam kuburnya. Andai dibawa pun tidak bermanfaat baginya, yang bermanfaat baginya hanya amal-amal soleh yang dia lakukan. Maka jadilah orang yang cerdas, yang selalu ingat mati. Dan melakukan persiapan-persiapan untuk kehidupan setelah mati. Dan ketahuilah jemaah sekalian, persiapan yang paling utama agar selamat di kehidupan setelah mati, tanpa membawanya kita nggak akan selamat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembahannya kepada-Nya, meyakini hanya Dia yang berhak disembah, dan tidak sedikit pun kita membenarkan penyembahan atau penuhanan kepada selainnya tidak pula mempersembahkan ibadah kepada selainnya. Maka kita mentauhidkan Allah dan menjauhi semua dosa syirik. Inilah jaminan keselamatan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan jaminan keselamatan ini kata beliau, "Wa haqqul ibadi Allah bihi Hak Allah atas hamba, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Beliau juga bersabda, Man mata la jannah, wa man mata bihi Barang siapa mati? Dalam keadaan dia tidak berbuat syirik sedikit pun, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak menuhankan selain Allah, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka dia pasti masuk neraka. Inilah jemaah sekalian, bekal utama kita: sudahkah kita mempersiapkannya? Kalau kita mengatakan sudah, berarti kita sudah mendalami ilmunya dan sudah kita amalkan, dan selalu kita berusaha menjauhi perbuatan dosa syirik. Begitu pula kita jaga keluarga kita. Lihatlah Nabi Ibrahim Alaihissalam, seorang nabi dan rasul yang telah menghancurkan patung-patung dengan tangannya tapi masih takut terjerumus syirik. Beliau pun berdoa kepada Allah, "Wajnubni wa baniya an asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung." Kata Imam Ibrahim Athaimi rahimahullah, "Faman ya'manul bala' ba'da Ibrahim?" Kalau begitu, siapa yang bisa merasa aman, tidak takut terjerumus dalam dosa syirik? Kalau Ibrahim alaihi salam saja takut terjerumus dalam dosa syirik, karena ini adalah dosa yang paling berbahaya kalau kita menghadap Allah membawanya kita nggak mungkin selamat karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan inna Allahalayyakfiru dzalika liman yasha." sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki dan kalau kita bicara akhlak jemaah sekalian mentauhidkan Allah inilah akhlak yang paling tinggi jangan kita mengira akhlak itu hanya urusan kita atau hubungan kita dengan hamba-hamba Allah justru akhlak yang paling wajib yang paling tinggi adalah menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah kita mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun inilah akhlak yang paling agung bekal terbaik yang kedua jemaah sekalian yang harus kita bawa menghadap Allah adalah menjaga solat lima waktu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, awalumayyuhasa bubihil abdu yaumal kiamat solatuhu. Amalan pertama seorang hamba yang akan diadili kelak di hari kiamat adalah solatnya. Fa in solahat solahat sairu amaluhu, wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Kalau rusak solatnya, maka rusak seluruh amalannya. Tapi kalau baik solatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau solat kita baik, itu akan menjadi pintu hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain dan selamat dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sebagaimana firman Allah, Inna solat anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah jemaah sekalian di antara bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang cerdas, yang selalu ingat mati, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama salli ta'ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma lil al muslimina wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un karibu mujibu da'awat. Allahumma sur ikhwanan al muslimina fi filistin, اللهم <سؤال> انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم دمر اعداءك اليهود والنصارى الظالمين في فلسطين اللهم دمر اعداءك اليهود والنصارى الظالمين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين